Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube. Kali ini bertemu lagi bersama saya, yaitu Tabu Lampot Sederhana Rumahan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di kali ini saya akan memberi bagaimana agar buah itu nantinya akan terasa manis. Apa pupuknya? Saya akan menggunakan pupuk kimia yang sering dipakai orang. Ini pupuk ini bisa untuk jambu air agar terasa manis, apel pusa, jeruk, dan lain-lainnya. Nah, saya akan memakai KCL. KCL dan 10 liter atau 10 gayung air. Dosisnya saya memberikan 2,5 tutup ini. 1 2 setengah. Nah, kemudian diaduk hingga rata, larut. Dan ini bisa diaplikasikan kepada tanaman apa saja yang telah berbuah, yaitu apabila tanaman tersebut sudah menjadi buah, bukan bunga ya, tapi sudah menjadi pentil, seperti ini jeruk sankis atau apel pusa dan jambu madu. Tetapi kalau kamu memakainya ketika dia lagi berbunga kembang, maka itu akan nanti akan rontok bunganya. Nah, nggak perlu banyak-banyak, cukup satu gayung saja tiap potnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah akan manis buahnya ketika besar nanti. Ini jambu air ya, jambu air madu yang sudah sering berbuah. Untuk belimbing juga bisa. Ini belimbing. Jambu air usia 5 atau 6 bulan. Jambu air lagi. Ini usia 4 bulan nih. Ini jambu kerikil merah Australia. Kalau kamu memberinya ketika seperti ini belum mengembang, ini jambu biji, jambu madu. Nanti kamu beri ini, dia akan rontok karena dia belum menjadi pentil. Nah, setiap 2 minggu sekali saja kamu bisa mengaplikasikannya. Jangan terlalu sering, tapi 2 minggu atau 15 hari sekali lah. Kalau terlalu sering nanti bisa batang akan gosong atau bunga akan gosong atau berguguran. Baiklah, saya hanya memakai itu, KCL, untuk memaniskan buah dan memadatkan buah.
Tetapi kalau dia sering rontok, saya menggunakan seperti cangkang telur atau kulit telur yang saya haluskan, dijemur dahulu agar tidak berbau, jemur hingga kering lalu dihaluskan dan ditabur satu genggam saja. Ini bertujuan untuk menghambat kerontokan pada bunga buah untuk tanaman. Di dalam kulit telur terdapat kalsium, yaitu untuk memperkuat akar, batang maupun tampuk buah agar tidak mudah rontok. Alhamdulillah, jambu air madu saya tadi tidak ada yang rontok karena saya memberi kulit telur. Dan juga apel pulsa tidak ada yang rontok, dan jeruk sunkist juga tidak ada yang rontok karena sebelum dia menjadi buah, ketika dia berbunga, saya telah memberikan kulit telur atau cangkang telur yang sudah dikeringkan dan dihaluskan lalu menaburinya. Tidak ada yang rontok ya. Baiklah, hanya itulah dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.